again. Redstone. Halo semua, assalamualaikum. Oke guys, kali ini saya lagi di Jakarta Timur, tepatnya di toko Sankyo Cipinang elektronik ya, pastinya. Karena hari ini saya akan melihat sebuah kulkas besar kapasitasnya. Untuk brandnya Electrolux, set by set 4 pintu guys. Ya. Oke, ini dia kulkas yang saya akan melihat-lihat. Set by set dari Electrolux dengan 4 pintunya. Dengan warnanya hitam dan bisa buat ngaca gitu guys. Nah, tipenya ini EQE6909A dengan kapasitasnya 622 liter. Dengan panjangnya, dengan tingginya 1935 mm dan untuk lebarnya 905 mm. Untuk panjangnya dari depan ke belakang itu 775 mm. Gimana untuk dimensinya? Sesuaikan di tempat yang ada di rumah ya, buat naruh kulkas seperti set-by-set ini. Kalau menurut saya sih ini besar banget guys, jadi bisa buat naruh sekali belanja sebulan sekali, wow, masuk semua bisa guys, karena besar banget. Dengan warnanya juga cukup bagus desainnya, dan ini untuk buat naruh ya terserah ya mau naruh apa gitu. Yang intinya sih kalau untuk kulkas set-by-set ini, atasnya itu buat bagian fridge atau pendingin, kalau untuk di area yang di bawahnya itu buat freezer. Untuk rak-raknya dia pasti kaca. Untuk pendinginnya dia 360 derajat, jadi dia merata pendinginannya gitu, kesegarannya dan suhunya dia awet. Jadi nggak usah khawatir kalau misal mau naruh sayuran atau buah-buahan dalam 3 hari atau 4 hari ataupun seminggu tetap segar seperti Anda membeli pada awalnya, karena kulkas ini sudah dilengkapi dengan inverter. Jadi kinerja inverter itu akan menyesuaikan makan yang ada di dalam kulkasnya, kesegarannya tetap terjaga guys. Untuk garansinya 10 tahun untuk kompresornya, dan untuk garansi spare partnya 1 tahun. Nah, ini dia buat peletakan es batunya, jadi bisa buat dicopot ataupun pasang tergantung pemakaiannya. Untuk bahannya, materialnya dia kokoh, jadi awet lah, karena harganya pun cukup lumayan ya. Tapi kalau ada datang ke sini Sankyo Cipinang, harganya dijamin cukup murah dibandingkan dengan toko yang lain. Kalau nggak percaya, datang aja langsung ke teman-teman ke toko Sankyo Cipinang yang letaknya di Jakarta Timur. Kalau udah bingung, tinggal di Google Maps aja, tinggal klik Sankyo Cipinang, otomatis akan muncul penunjuk jalannya. Oke, mungkin itu aja guys. Saya akan lihat-lihat sebuah kulkas dari Electroluxnya 4 pintu ini, yang menurut saya sih cukup bagus banget ya. Itu udah besar, desainnya bagus, fiturnya bagus, dan nggak ngecewain lah, apalagi warnanya bisa buat ngaca-ngaca gitu. Oke ya, terima kasih, jangan lupa untuk tinggalin like, subscribe, and comment. Bye bye.